Assalamualaikum semuanya. Hai, welcome back to teman-teman selamat. Dan pada kali ini gue Bludi dan Sandifka akan bermain di Exploration SMP Season 5 teman-teman ya. Ya, dan hari ini kita berada di seperti biasa dari Creeper Land teman-teman. Dan kita akan menunjukkan kepada kalian semua beberapa proyek kita yang sudah jadi, yaitu tempat mancing udah jadi teman-teman, dan sebenarnya kita udah mancing dari tadi ya teman. Hasilnya ada di inventoriku, ntar ku tunjukin deh. Dan selanjutnya ada juga farm XP teman-teman ya, dan ini kayaknya udah habis deh, soalnya tadi udah saya bunuhin semua. Lihat XP saya udah lumayan banyak, udah ada 16 teman-teman, habis membunuhin zombie-zombie yang ada di sini. Iya kan ya? Karena udah, tadi ada record. Ya, habis. Tadi sambil record, tapi ya itulah. Sambil record tapi karena out. Melenceng dari topik. Ya, melenceng dari topik, jadi tuh. Dan pada video kali ini, agenda kali ini aku dan Bludi dan Sandipka akan membuat jalan teman-teman ya. Jadi sebenarnya Sandipka nggak membantu kayaknya sih dari tadi. Dan kita sudah siapin beberapa barang-barang teman-teman di situ ya. Yang mana kita sudah siapkan barang-barang ini dari tadi sebenarnya teman-teman ya. Kita udah main itu lama banget sebenarnya. Namun karena keluar dari topik seperti yang saya bilang tadi, keluar dari topik. Jadi jadinya masih belum bagus teman-teman ya. Jadi ini kelas ngapa kepencet terus? Ada. Ya, di sini selanjutnya di sini teman-teman. Dikasih pagar satu aja dan maksudku dikasih pagar satu aja dan kita kasih lentera teman-teman ya. Mana lenternya? Kok malah ini sih? Zombie. Bang, santai om, santai om. Jangan rebutan om, santai om. Yep. Udah, dan langsung lari tidur. Oke, teman-teman, jadi saya akan pergi ke bagian base sebelah, teman-teman. Base-nya si Roy. Kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana hiasan di sana. Karena kita akan sedikit meniru desa sana. You know lah. Gak ada ide mau buatnya gimana. Jadi langsung aja Sandipka, ikut aku Sandipka. Daripada lu gabut gak ada kerja apa-apa gitu kan. Aku Explosion SMP Season 1 gitu. Santai. Ketik aja. Oke, wait. Sabar ya. Aku ingin ngeliat ini aja. Jadi jalan-jalannya Roy itu buatnya bukan dari ini Bludi, dari batu Bludi. Batu dikasih kayak hiasan-hiasan slab gitu dan ya. Jadi itu kan dia, ini kan apa beda lagi. Ah, Sandipka mati. Barang-barangnya berantakan semua. Tampak akan dibersihkan dalam 30 detik. Cepat-cepat barangnya yang ada di bawah cepat. Kan ada clear lag. Oke. Jadi udah sekarang aku akan balik lagi ke tahu betapa ribetnya gua kesit. Lah gua baru dateng dengan susah payah dan pergi. Gini loh Bludi. Lo itu mau buat tembak-tembak. Mau buat jalannya itu di model kayak mana? Ya terserah lu. Kita harus punya apa ciri khasnya sendiri gitu. Aduh. Creeper. Ih, mau mati dan ini lama-lama. Random block itu apa gitu. Bagus buat ngiasin. Buat buatin gitu. Jalannya masa diubah gitu. Ya kayak gini. Oh, random kayak gitu. Tapi kita enggak meta cheat, teman-teman ya. Enggak meta cheat ya. Kayaknya. Kayaknya. Aduh. Oke, sekarang kita akan lanjutkan lagi teman-teman. Kita akan lihat Bludi tadi udah sampai mana. Bludi tadi seharusnya nggak usah ikut kita sih, itu lanjutin aja. Udah selesai. Kira belum. Sekarang Bludi, lu ambil batu yang ada di situ. Coba lu hiasin menggunakan apapun yang lu, ya, apapun yang lu mau, Bludi. Astaga, ini aku nggak mencet. Kelas ke. Ini tolong gantung kepala lagi. Apanya? Oke, sekarang kita taruh di sini.
Dan hap. Dan kalian koordinat mana? Ada di Creeper Land. Kan taruh ini. Oke, jadi sekarang kita akan taruh ini di sini. Hey, apa itu? Apa itu? Saya mencium bau-bau cheater di sini ya. Oke, sekarang tinggal kita taruh di sini aja dan kita ikutin terus sampai ke situ, teman. Sebenarnya dari village-nya sendiri udah nyediain fasilitas berupa ini obor, namun kita akan gunain ini pagar dan ini kita semaksimal mungkin ya. Bisa mati karena anjing gua. Dan tulisnya masih ini sih. Jadi sekarang tinggal kita jasin aja menggunakan lentera-lentera seperti ini, teman-teman. Ini cuma untuk penerangan aja dan ya, ini udah malam, teman-teman. Dan ya, untuk sisanya aku akan lanjutkan di belakang layar, teman-teman. Terima kasih buat yang sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk teman-teman dan subscribe-nya. Saya Ahmad Madhubu Fagi. Tadi ada Budi, terus ada Aseyurat ini saya nggak tahu siapa. Dan ada Sandivka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.